Hai semua, saya Vince dan anda sedang menonton Mari Bercerita. Hari ini kita akan baca bersama-sama sebuah buku novel bahasa Inggeris tingkatan 3 yang menarik. Pernah tak anda berjumpa dengan seorang yang mempunyai ciri-ciri fizikal yang berlainan dari biasa? Apa yang anda lakukan bila berjumpa dengan orang yang sebegini? Perkara yang sepatutnya dilakukan adalah untuk kita perlakukan seperti biasa tanpa perlu prejudis hanya kerana fizikal seorang itu yang berlainan daripada normal. Buku ini mengisahkan tentang seorang manusia yang mempunyai kepala yang besar seperti gajah. Dengar seperti ganjil, kan? Mari kita menerokai buku The Elephant Man oleh Tim Vickery. Ini adalah gambaran wajah Elephant Man yang sebenar. Kisah ini merupakan kisah benar tentang seorang lelaki yang bernama Joseph Merrick. Dia merupakan seorang lelaki yang dilahirkan dengan kecacatan fizikal yang menyebabkan kepala dan anggota badannya kelihatan seperti seekor gajah. Tapi di sebalik kecacatan fizikal yang ada, dia diterima baik oleh beberapa orang sekelilingnya yang memberi dia semangat untuk menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Tema buku ini mengisahkan tentang bagaimana The Elephant Man atau Joseph Merrick melalui kehidupan sehariannya dengan kecacatan fizikal yang ada. Cerita ini juga berkisahkan tentang keyakinan Joseph Merrick yang semakin pulih apabila ada masyarakat sekeliling yang mengambil berat tentang dirinya. Dalam bab pertama novel ini, seorang doktor bernama Frederick Treves terlihat sebuah poster di depan kedai. Di dalam poster itu ada gambar seorang manusia yang kepalanya kelihatan seperti seekor gajah. Itulah Joseph Merrick yang dikenali sebagai the best elephant man in England. Nama itu diberi oleh Simon Silcock, pemilik kedai itu. Disebabkan naluri ingin tahu, Dr. Treves sanggup membayar £12 untuk berjumpa dengan Joseph Merrick di dalam kedai itu. Dr. Frederick Treves mengenali dan mengkaji Joseph Merrick dengan lebih dekat. Jadi pada keesokan harinya, Dr. Treves telah memberikan kad namanya kepada Joseph Merrick. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa Joseph Merrick berada di kedai dan nak kena bayar pula kalau nak jumpa dia? Anda semua tahu tak? Dulu di England terdapat satu pertunjukan yang dikenali dengan nama Freak Show. Di sini semua orang yang mempunyai rupa fizikal atau keupayaan yang berlainan akan dipaparkan untuk hiburan orang ramai. Freak Show ini sangat popular tau. Tetapi sangat kejam dan itu sebab diberhentikan. Bayangkan Elephant Man sepanjang hidup dia, dia tutup kepala dia dengan bag ini. Jadi apa jadi dengan Joseph Merrick ini? Adakah dia terpaksa membuat pertunjukan freak show selama-lamanya? 2 tahun kemudian, Joseph Merrick ditinggalkan Simon Silcock di Belgium seorangan diri dan memerlukan tempat tinggal. Semasa beliau ditemui, pihak polis telah menjumpai kad nama Dr. Treves dan menghubunginya untuk memberitahu keadaan Merrick yang tidak terurus dan memerlukan tempat tinggal. Kesiannya Merrick kena tinggal seorang diri di Belgium. Sampai hati si Simon Silcock tu buat macam tu. Nasib baik Merrick masih simpan kad nama Dr. Treves, kan? Tapi adakah Dr. Treves sudi membantu Joseph Merrick? Apabila dihubungi, Dr. Treves telah bersetuju untuk membantu Merrick dan dia mencanangkan untuk Merrick tinggal di tempat kerjanya, iaitu di London Hospital. Pada masa yang sama, Dr. Treves juga perlu mengumpul dana bagi menampung perbelanjaan Joseph Merrick untuk tinggal di hospital tersebut dan untuk menjalani kehidupan seharian. Dengan bantuan Mr. Cargom, pengarah hospital itu, mereka telah menulis surat kepada penyunting akhbar The Times untuk membantu mengumpul derma bagi tujuan tersebut.
Antara petikan surat yang ditulis boleh dibaca di muka surat 16 yang menulis, "His face and body are very, very ugly. So of course many people are afraid of him. But he is an interesting man, a good, quiet man who can read and write and who thinks a lot." Petikan ini menunjukkan bahawa walaupun rupa parasnya berlainan sehingga menakutkan orang lain, tetapi dia seorang yang bijak, yang boleh membaca dan menulis, dan seorang yang banyak berfikir. Dalam masa seminggu, mereka dapat mengumpul 50,000 pound daripada Raja England dan para pembaca berita akhbar The Times. Mary akhirnya boleh tinggal di London Hospital dengan jumlah wang sumbangan yang banyak. Walaupun telah mendapat sumbangan yang banyak dari orang ramai dan Raja England, berlaku satu kejadian di Hospital London yang membuatkan Joseph Merrick merasa tidak senang untuk terus tinggal di situ. Pada suatu hari, seorang jururawat terserempak dengan Joseph Merrick. Jururawat tersebut terkejut dan merasa takut dan terus lari keluar dari biliknya. Kejadian ini membuat Joseph Merrick berasa sedih. Lalu dia memberitahu kejadian itu kepada Dr. Treves. Dia menyatakan hasratnya untuk pergi dari hospital. Dia mahu tinggal di rumah api atau rumah orang buta seperti yang ditulis di muka surat 21. "Nobody could look at me in the lighthouse, so I would be happy there. And blind people can see nothing, so they couldn't see me, could they?" Sepanjang berada di hospital, Merrick dapat bertemu dengan ramai orang yang mengambil berat tentang dirinya. Pada suatu hari, semasa berbual dengan Queen Alexandra, baginda bertanya Merrick, "You are a very interesting man, Mr. Merrick. You have a very difficult life, but people say you're happy. Is it true? Are you happy now?" Merrick membalas pertanyaan Queen Alexandra, "Oh yes, Your Majesty, yes. I'm a very happy man. I have a home here now and friends and my books. I'm very happy every hour of the day." Merrick bercerita kepada Queen Alexandra dia berasa amat gembira untuk tinggal di hospital itu. Merrick seronok kerana dia ada kawan, tempat untuk berlindung dan juga dia dapat meluangkan masa dengan hobi yang dia suka, iaitu membaca. Perwatakan Merrick semakin hari semakin positif berbanding dirinya dulu yang kurang keyakinan diri. Perubahan yang sangat positif. Joseph Merrick yang dulu sangat takut nak berjumpa dengan orang ramai, sanggup nak tinggal di rumah api, kini dah boleh berkawan rapat dengan permaisuri England, ya. Dalam dua bab terakhir ini, kita dapat melihat Merrick menjalani kehidupannya dengan sangat gembira. Selain membaca buku dan meluangkan masa berbual bersama rakan-rakan, Merrick juga dapat meluangkan masanya dengan menonton persembahan teater. Wow. Dan pada musim cuti, dia menghabiskan masanya di sebuah rumah di pinggir bandar dengan membaca dan meluangkan masa bersama rakan-rakannya. Setelah menjalani kehidupan yang sangat gembira, pada April 1890, Merrick telah meninggal dunia kerana dia cuba untuk tidur secara terlentang. Pada hari tersebut, beliau tidur terlentang namun oleh kerana kepalanya terlampau besar, ia menyebabkan tengkuknya patah. Ini kita boleh baca di muka surat 37. "He did not usually sleep on his back. His enormous head was very heavy. So he usually sat up in his bed with his arms around his leg and his knees. He could sleep well like this, but he wanted to sleep on his back that night. But his head came off the bed and he broke his neck. He died very quickly." Setelah pemergian Joseph Merrick, Mr. Cargom telah menulis sekali lagi kepada akhbar The Times untuk memberitahu insiden yang berlaku dan betapa gembira Joseph menjalani kehidupan normal sepanjang 3.5 tahun berada di sana. Begitulah cerita perjalanan hidup The Elephant Man. Walaupun pada mulanya beliau seorang
dipermainkan kerana menjadi bahan tontonan di Freak Show, Joseph Merrick akhirnya dapat menjalani kehidupan yang bahagia bersama kawannya. Bagi saya, Joseph Merrick adalah seorang yang positif kerana beliau boleh mengubah hidupnya dari seorang yang selalu diejek dan rendah diri hingga akhirnya menjadi seorang yang sangat bahagia. Jadi kalau kamu mengenali seseorang yang tidak mempunyai kawan, selalulah menjadi orang yang membela mereka yang mungkin bersikap pemalu ini. Okey, kita berehat seketika. Selamat menonton kembali rancangan Mari Bercerita bersama saya, Vince. Hari ini kita menerokai buku berjudul The Elephant Man. Untuk rakan-rakan kita yang berada di tingkatan 3. Elephant Man merupakan kisah benar tentang seorang lelaki yang bernama Joseph Merrick. Dia merupakan seorang lelaki yang dilahirkan dengan kecacatan fizikal yang menyebabkan kepala dan anggota badan dia kelihatan seperti seekor gajah. Jadi sekarang apa yang saya ingin membuat adalah uji minda anda dengan ejaan dan makna perkataan-perkataan dari buku ini. Nombor satu, afraid, feeling fear or anxiety. Adakah ejaan ini begini? Afraid atau afraid? So yang mana satu? Ding ding ding, betul. Inilah ejaannya. Contoh ayat. She did not smile or talk to him. I think she was afraid of him. Seterusnya, horrible. Bunyi pun macam very unpleasant. Keadaan atau perbuatan yang tidak elok. Ejaan begini, horrible atau horrible. Jadi, ni ke ni? Betul! Inilah ejaan dia. Soon his skin was better and there was no more horrible smell. Seterusnya, theater. A building which plays and other dramatic performances are given. Okay, theater, macam pawagam, tempat yang orang buat persembahan. Adakah begini? Theater atau theater? Okay, which one? Mana, mana, mana? Sure? Ding, ding, ding! Betul! Contoh. After Christmas, he wanted to go to the theater. Perkataan seterusnya, beautiful, very attractive, merdu. Adakah ejaan begini? Beautiful atau beautiful? Ni ke ni? Betul, beautiful. The water in the stream made a beautiful noise, like singing. Seterusnya, heavy, weighing a lot, berat. Adakah ejaan begini? Heavy atau heavy? So, tick, tock, tick. Yang ini? Tepat sekali, betul. His enormous head was very heavy. Oh, yang seterusnya. Difficult, causing hardships or problems. Susah, kesusahan. Difficult atau difficult? So, satu F ke dua F? Dua, satu. Yes! Betul. This was very difficult because I did not want the people in the theater to see him. Perkataan yang seterusnya, faithfully. Used at the end of a formal letter. Dalam sebuah surat, di hujung kita tulis yang benar. Adakah begini? Faithfully atau faithfully? Satu L ke dua L? Yang mana satu? Yang dua L? Betul. Well done. Yours faithfully, FC Car Gom. Saya berharap anda semua dapat mengeja perkataan dengan betul. Kita berehat sebentar. Jumpa selepas ini.
Selamat kembali ke Mari Bercerita bersama saya, Vince. Untuk segmen ini, kita akan berbincang mengenai watak-watak yang ada di dalam novel The Elephant Man ini. Apa yang berlainan dengan novel ini adalah novel ini ditulis berdasarkan kisah benar. Maknanya, semua watak-watak dalam novel ini adalah watak sebenar dan mereka semua mempunyai pelbagai ciri yang menarik. Seperti watak utama, Joseph Merrick merupakan seorang yang mempunyai kecacatan fizikal. Disebabkan itu, rupanya kelihatan seperti seekor gajah. Ramai orang rasa takut dengan rupa parasnya yang berlainan. Walaupun begitu, terdapat banyak kualiti-kualiti yang menunjukkan Joseph Merrick merupakan seorang yang sangat bertimbang rasa dan baik hati dengan orang sekelilingnya. Tambahan pula, dia juga seorang yang lebih suka berkawan dengan ramai orang. Ini terbukti apabila ramai orang yang suka berbual dengannya di hospital dan juga Queen Alexandra juga sangat menyenangi sikapnya yang peramah. Selain dari itu, dia juga seorang yang sangat pandai. Pada zaman dahulu, tidak ramai yang pandai menulis dan membaca. Tapi Joseph Merrick sangat rajin membaca dan menulis. Watak seperti Joseph Merrick memang perlu dijadikan contoh kerana realiti kehidupan bermakna mungkin akan ada orang yang sentiasa merendah-rendahkan keadaan fizikal kita atau orang lain. Tetapi, janganlah kita cepat rasa rendah diri dan bersedih. Kita perlu sentiasa berbuat baik kepada orang lain dan menggunakan kelebihan lain yang kita ada supaya diri kita berasa gembira dan ada keyakinan diri yang tinggi. Di dalam novel ini ada juga watak lain yang memainkan peranan penting dalam cerita ini. Dr. Treves merupakan salah seorang watak yang banyak membantu Joseph Merrick. Dia banyak melindungi Merrick. Dia melayan Joseph dengan baik dan memastikan dia dapat bersosial dengan masyarakat lain. Baik hati. Secara keseluruhan, dia merupakan rakan yang baik hati kepada Joseph Merrick. Akibatnya, Merrick yang mulanya berasa sangat rendah diri menjadi seorang yang berkeyakinan dan disenangi ramai. Pernah tak kamu semua mengalami situasi seperti Joseph Merrick? Bagaimana cara anda mengatasinya? Saya harap semua dapat menempuh apa juga cabaran yang dihadapi dengan positif sama seperti Joseph Merrick. Baiklah, sudah sampai masa untuk saya tengok sama ada kamu betul-betul memahami cerita itu tadi. Okey, jadi kita sudah berbincang panjang mengenai buku iaitu The Elephant Man by Tim Vickery. Khas untuk anda semua yang berada di tingkatan 3. Sekarang masa untuk soalan misteri kita. Dalam mangkuk ini ada pelbagai soalan mengenai buku ini. Mari kita jawab bersama. Alright, soalan pertama. Okey. Apakah nama sebenar The Elephant Man? Adakah A, John Merrick, B, Joseph Merrick ataupun C, Simon Silcock? A, B, C, D, mana satu? B, tepat sekali. Betul, Joseph Merrick. Soalan yang seterusnya, mari kita tengok. Alright. Apakah nama doktor London Hospital yang banyak membantu Joseph Merrick? Adakah jawapannya A, Dr. Frederick Treves, B, F.C. Carr Norm ataupun C, Queen Alexander? Yang mana satu? Kalau anda jawab betul, Dr. Frederick Treves. Alright, soalan seterusnya. Baik. Di manakah tempat Merrick dan Dr. Treves bertemu? Adakah A, di London Hospital, Hospital London, B, di rumah desa ataupun C, di sebuah kedai? Tik, 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 tik. Jawab apa? C, betul. Yes, di sebuah kedai. Alright, let's go. Okey. Di bandar manakah kata tempat cerita ini berlaku? Adakah A, Bristol, B, Edinburgh,
ataupun C, London? Senang ni. Apa jawapan? C, sure. Betul, London. Right, soalan seterusnya. Apakah hobi kesukaan Joseph Merrick? Adakah jawapan dia A, menari, B, membaca ataupun C, menyanyi? Yang mana? A, B ataupun C? B, tepat sekali. Betul, dia suka membaca. Soalan seterusnya. Alright, satu pink color kat sini. Bunyi dia. Alright. Apakah nama sebenar permaisuri England yang melawat Joseph Merrick? Adakah A, Queen Alexandra, B, Queen Elizabeth ataupun C, Queen Mary? A, Queen Alexandra, B, Queen Elizabeth ataupun C, Queen Mary? Tick tock, tick tock. B, no. A, betul, Queen Alexandra. Baik, ada lagi soalan ni. Hui, panas, panas. Ada warna oren. Alright. Berapa jumlah kutipan sumbangan yang dapat dikumpul untuk Joseph Merrick oleh The Times? Adakah A, £50,000 ataupun B, £40 ataupun C, £100? Agak-agak. BBC. Kalau A, betul, tepat sekali, £50,000. Alright. Wow. Alright. Bagaimana Joseph Merrick meninggal dunia? Adakah A, tidur menyerap? B, tidur secara terlentang seperti orang normal? Ataupun C, tidur berdiri? Jawapannya? Betul. B, dia tidur secara terlentang seperti orang normal. Saya berharap adik-adik semua dapat menjawab semua soalan tadi. Ah, cepat sungguh masa berlalu. Saya harap apa yang kita bincang tadi mengenai kisah benar The Elephant Man dapat membantu anda memahami buku ini dengan lebih mendalam. Okey, jangan lupa untuk terus membaca. Sehingga berjumpa lagi.